Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kabar baik, sehat selalu, tetap beraktivitas, dan dimudahkan dalam mencari rezeki ya. Di kesempatan hari ini, saya tidak akan bikin video tutorial seputar elektronik. Cuma saya akan sedikit bercerita tentang pembuatan channel Andi TV Lab, dimana salah satu video yang belum sempat saya upload ya, itu sedikit ada misteri di video tersebut. Apa misterinya teman-teman? Silakan nanti saya sedikit ceritakan ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu, dan silakan yang mau komentar juga komentar. Ini video real ya, bukan editing, bukan diedit atau gimana ya. Di kesempatan pada hari itu saya coba sedang memperbaiki TV dan saya live video. Setelah pembuatan video tersebut, ternyata itu agak sore teman-teman. Agak sore sekitar jam 5 ya, jam 5 mau maghrib ya. Itu keadaan di tempat saya hujan. Nanti saya akan tunjukkan untuk videonya. Kebetulan saya bikin video dan tempat servis saya tutup semuanya. Ternyata dalam durasi beberapa detik ada lintasan, nanti ada lintasan sosok yang di depan kamera ya, itu melintas di tempat ini, di tempat servis saya ini, itu melintas. Saya biarkan saja. Dan yang terakhir itu teman-teman semuanya, itu benar-benar di depan saya. Kepala saya hampir pusing dan mual, rasa mual juga ada, dan spontan saya matikan untuk HP-nya dan saya langsung duduk terdiam sambil membaca doa-doa ya. Ternyata di tempat ini, di tempat saya yang duduk ini ya, alhamdulillah sudah enggak ada ya. Itu waktu itu memang ada penampakan atau makhluk ya, yang sempat terekam di kamera HP saya. Saya akan perlihatkan ya untuk teman-teman semuanya. Ini bukan editing teman-teman, ini cerita saya, bercerita tentang saya pembuatan video, dalam pembuatan video di channel Andi TV Lab, tentunya untuk seputar elektronik. Memang hujannya agak lebat ya, agak mendung di tempat saya. Saya tinggalnya di pedesaan, jadinya kalau sudah mendung, hujannya gede, itu agak gelap. Gak kepikir sih waktu itu, cuman kelihatan pas di muka saya ini. Di muka saya pertama melintas, saya diam aja, terus keduanya memang mengganggu. Oke teman-teman semuanya, ini sedikit cerita tentang sedikit misteri di tempat saya ya. Ini real fakta yang saya alami, dan videonya nanti gak saya upload di channel Andi TV Lab. Nanti saya akan coba perlihat kan ya, dengan saya sedikit bercerita tentang keadaan. Memang kita harus mengimani adanya alam
gaib ya, alam yang gak kelihatan oleh mata kita, ternyata ada makhluk-makhluk yang benar-benar ada di situ. Oke, mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap hal, dalam setiap pekerjaan, kita harus jangan lupa untuk membaca bismillah dan minta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan di video yang sedikit ini menjadi manfaat untuk teman-teman semuanya. Dengan cerita saya ya, ini bukan editing atau bukan editan, real fakta yang saya alami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan baik, sehat selalu, dan selalu bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.